Halo ibu-ibu di rumah, apa kabar? Cuaca akhir-akhir ini tampaknya kurang bersahabat ya. Angin lebat, hujan yang gak berhenti-berhenti. Tampaknya kita harus memiliki kondisi badan yang fit supaya bisa terus sehat. Nah, gimana caranya supaya badan kita bisa terus fit? Yaitu kita harus menghangatkan tubuh kita dari dalam. Cara selanjutnya, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menghangatkan tubuh. Nah, salah satunya adalah jahe. Di sini, jahe akan saya buat menjadi sirup. Jadi, kalau begitu pengen minum yang hangat-hangat, tinggal diseduh aja. Begini caranya. Oke, Kenzo. Langkah pertama, kita kupas dulu kulit jahe, kemudian dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam blender dan beri air. Jangan terlalu banyak dulu ya, dikit-dikit, kemudian nanti tambahkan air lagi sampai dirasa cukup. Setelah itu, rebus air jahenya dan kemudian tambahkan gula. Sudah, seperti itu aja. Cuman tunggu sampai mendidih dan selesai. Oh iya, untuk gulanya sendiri saya biasanya memakai gula pasir. Namun kali ini saya mencoba untuk memakai sorghum atau pengganti gula. Takarannya sih bebas kita aja ya, sesuai selera. Ada yang bertanya, apa sih yang saya masukkan? Yang saya masukkan adalah sorghum. Sorghum ini digadang-gadang adalah sebagai pengganti gula, tapi versi sehatnya. Nah, kalau dicoba sendiri, sorghum itu rasanya mirip-mirip kembang gula. Teh kembang maksudnya, atau krisantenum. Mirip, jadi butiran-butirannya juga mirip butiran krisantenum itu ya. Teh krisantenum atau kalau biasa kita sebutnya ciwacing. Nah, itu mirip seperti ini, cuman kalau ciwacing itu kan aromanya lebih menyengat, lebih wangi, dan rasanya lebih manis. Kalau ini semuanya serba less. Jadi nggak terlalu wangi, juga nggak terlalu manis seperti krisantenum itu. Nah, ini kalau saya sendiri biasanya membuat sirup jahe itu pakai gula pasir biasa. Baru kali ini juga saya memakai sorghum. Saya juga pengen tahu hasilnya seperti apa nanti. Dan yang membuat saya pengen mencoba kali ini memakai sorghum, selain jahe itu nanti bisa menghangatkan tubuh kita, juga di sini ada beberapa manfaat dari gula sorghum sendiri, atau bukan gula, dari sorghum sendiri, yaitu mengurangi resiko diabetik, meningkatkan kinerja fungsi jantung, meningkatkan fungsi pencernaan, memperbaiki fungsi pembuluh darah, mencegah stroke, menjaga fungsi tulang, mencegah osteoporosis, dan menurunkan resiko penyakit kanker. Wow, manfaatnya banyak banget. Oh ya, sorghum ini sendiri kemasannya beda-beda ya, cuman kali ini pertama kali mencoba saya beli yang ini. Oke, sekarang kita lanjutkan membuat sirupnya. Sudah jadi minuman jahenya, jadi gampang banget kan? Ketika kita membuat sirup, kemudian sirupnya sudah jadi, tinggal tuang sedikit, lalu beli air. Mau air hangat boleh, mau air panas boleh, mau air dingin juga boleh. Wah, ini rasanya enak banget. Jalan ya, jalan dulu. Lega di tenggorokan, hangat di badan.